ulti semangka bro. Let's go. Semangka kuat guys. Let's go bro. Semangka kuat bro. Yo, halo teman-teman, kembali lagi di Laberis. Hari ini guys, kita akan memainkan game yang berjudul Plan vs Zombie 2 Reflorize. Oke guys, tanpa lama-lama kita akan langsung saja untuk memainkan gamenya. Let's go, enjoy the video. Oh ya guys, di terakhir episode kita sudah berhasil menamatkan di map Frostbite Cave. Dan kita akan langsung saja lanjut di map Lost City guys. Tetapi sebelum itu, ini mungkin agak sedikit berbeda dari video-video sebelumnya guys. Karena kali ini aku akan men-challenge diriku untuk memakai tumbuhan ini guys, yaitu tumbuhan semangka. Oke, jadi tumbuhan semangka ini sebagai bentuk simbol dukungan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina guys. Oke, mungkin jujur sebagai konten kreator yang masih kecil, aku masih belum bisa bantu banyak secara material guys. Jadi aku membuat gerakan ini untuk mungkin membuka simpati kalian. Siapa tahu kalian ingin mendukung juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yaitu dengan melakukan donasi. Kalian donasikan saja ke pihak ketiga melalui kitabisa.com atau dan sebagainya. Itu untuk dukungan saudara-saudara kita yang ada di Palestina guys. Oke, jadi video kali ini selain menghibur, kita juga untuk membuka peri kemanusiaan kita, yaitu untuk bersimpati di saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oke, let's go bro. Kita akan men-challenge memakai tumbuhan semangka yang bisa pakai semangka guys. Kalau nanti misal langsung main nggak bisa pakai semangka ya, berarti mungkin pas ngatur strategi itu guys. Oke, aku mempunyai perasaan bahwa kita mungkin akan kalah. Memoriku menyarankan sebaliknya. Kita telah menemukan jalan keluar dari hutan ini sebelumnya. Aku mengambil beberapa memori kartu untuk digunakan sebagai peta untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Oke guys, ini percakapan yang sama, jadi kita akan skip. Oke, skip. Yes. Oke guys, it appears that is no longer. Oke guys, mungkin akan ada. Oke, ini udah deh. Oh ini baru ini. Bagus. Pertama-tama aku tidak bisa menemukan jalan keluar. Sekarang aku tidak bisa menemukan jempolku di kegelapan. Oke guys, let's go. Oh ya, kata kalian ini juga malam hari. Ya ini agak beda ya. Lost City sebelumnya itu siang hari guys. Untuk sekarang malam hari ya. Oke, jadi aku akan atur formasi dulu guys. Oke, jadi ini formasiku. Di sini aku pakai jamur karena gelap guys, dan aku membawa ini spore, membawa jamur-jamur guys. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah membagikan tips ini, sangat membantuku guys untuk menamatkan PVZ ini. Dan aku juga tidak lupa membawa semangka guys. Oke, let's go. Semangka, siapa dari kalian yang suka makan semangka guys? Aku sukanya sih kalau makan di jus ya, seger banget bro. Oke, let's go. Ini cuma perasaanku aja atau ini emang jadi tambah gede guys jamurnya guys. Oke, kita pasang-pasang dulu jamur, mungkin dua baris ya. Terus kita akan pasang ini, lumayan dapat gold tiles, jadi dapat duit tambahan. Kita mungkin akan cepatkan dulu guys, lama-lama nanti kelamaan Oke, pasang-pasang, kita pasang semangka guys. Let's go bro, kita pasang jamur lagi. Oke, oh my god bro, ada Indiana Jones bro. Oh no bro, this is not good bro. Dia kuat guys, Oh my god, aduh tidak terpukul bro. Oh no. Jamurnya kurang kuat guys. Oke, semangka mungkin agak belakang. Terus ini mungkin agak sini. Terus kita pasang spore lagi guys. Ini kuat banget zombinya bro. Oke, wait. Nice, let's go. Masih bisa. Aduh, ada zombie.
ini guys, bocil bro, aku benci banget bro. Oke, pasang 2 ya, kemakan dong. Ih, kuat banget. Oke, kita pasang-pasang lagi guys, kita copot, ganti pakai semangka, tutup, kita pakai gold tiles mungkin di sini. Ini kenapa aku pasang ini di sini bro? SSN, aduh, S bro. Oke guys, bentar guys, panik guys. Cepet banget bro, pergerakannya bro. Oke guys, wait, copot, ganti, semangka. Oke, let's go bro. Oke guys, waduh banyak banget bro. SSS. Wait, banyak banget guys. What the hell bro? Ulti semangka bro. Let's go. Okay, semangka kuat guys. Let's go bro. Semangka kuat bro. Let's go. Yah, kejauhan. Kejauhan mukul-mukulnya bro. Si Pak Wito kejauhan guys. Oke. Jamur. Jamur kurang kuat ya. Waduh bro, copot, ganti. Oke, taruh sini. Apa sih? Aduh, maling-malingin guys. Aduh bro. Ulti semangka, let's go. Oke, let's go. Mantap, mam tuh semua. Oke, let's go. Oke, S dulu. Wah, ini harus dihancurkan dulu guys. Ini guys, bahaya bro, dia bisa ngeluarin zombie banyak guys. Oke, wait, tunggu. Aduh bro, ini lama banget buffnya bro. Oke, ulti jamur, kita mundurin dulu guys. Let's go. Jamur bocil. Oke, semangka. Oke, kita taruh ini, terus kita taruh ini. Let's go, masih bisa bro. Masih bisa guys, cepatkan. Hey, bentar bro. Kok cepet banget bro, dicepatkannya bro. Oke, bentar. Waduh, bahaya bro. Aduh, gargantuar guys. Buset, gargantuarnya bawa obor bro, gede banget. Ini masih bisa menang sih. Oke, kita S dulu. Nice, obornya mati. Ih, dia berarti kalau gerak bisa langsung mati semua, guys. Biar gagal tuar, guys. Oh, bahaya, bro, gagal tuarnya, bro. Oke, let's go. Bisa sini sih. Easy. What the hell, bro? Bisa nyala lagi, guys. Let's go, guys. Let's go ke dia selanjutnya. Oke. Okay. Mungkin mataku menipuku seperti biasanya yang mereka lakukan di hari Selasa. Atau mungkin aku melihat wajah yang aku kenal. Matamu tidak menipumu kali ini, user Dev. Kenalan lama kita telah muncul dan dia telah kembali. Atau mungkin dia telah pergi. Explorer zombie. Ini sangat gila, melebihi level dari pemahamanku. Mungkin kemunculannya yang ada di Mesir kuno itu muncul di sini. Tidak, berhenti, terlalu menakutkan. Apapun kemungkinan yang telah terjadi, para zombie membawa cahaya untuk melihat di kegelapan. Rasa dingin mungkin akan bisa menyelesaikan masalah ini. Oke guys, buset nih, bahasa Inggrisnya itu dia nggak terbiasa guys, nggak familiar pas di kehidupan sehari-hari bro. Jadi agak susah untuk mentranslate-nya guys.
Oke, aku akan atur formasi dulu. Right, let's go, bro. Kita akan ketemu explorer zombie, bro. Untung kalian udah ngasih tahu duluan, guys, kalau ada explorer zombie. Oke, dan di sini aku make ini, bawa si Ice. Kita harus gunain matahari secara bijak ya. Duh, bahaya, bro. Oke, kenapa aku nggak ngebawa semangka yang es? Karena warnanya aja udah beda, guys. Simbol Palestina tuh pakai warnanya ini, bro. Jadi harus pakai itu, guys. Oke. Oke, wait. Oke, kita es lagi mungkin bisa ya. Oke, es. Let's go. Kita beli yang banyak, guys. Harusnya aku pakai ya. Enak nih pakai Gobi Shooter, guys. Oke, let's go. Kita akan es. Kita akan perlambat dulu, guys. Oke, let's go. Perlambat. Mantap. Oke, kita akan beli ini, bro. Bahaya, bro. Mamam tuh es. Obormu mati. Mamam tuh. Nggak bisa apa-apa kan kalau obormu mati. Kamu hanyalah mas-mas biasa yang membawa tongkat kayu. Emotional damage. Oke. Oke, kita pasang ini, guys, jamur. Cepat kan? Kita pasang jamur lagi. Oke, kita akan pasang ini. Mantap. Jamur. Wow, jalannya cepat banget, bro. Oke, wait. Ini tuh bahayanya ada yang Spiderman itu loh, guys. Hahaha, obornya mati terus, guys. Waduh bahaya nih bro. Mamam bro. Nah ini loh, guys. Spiderman ini loh, guys. Dia bahaya, bro. Wait. Waduh. Kita esin dulu gak sih? Aduh, gak kena bro. No. Oke, mungkin kita akan gunakan semangka, guys. Semangka nih. Dia bikin boros tumbuhan, guys. Oke, semangka lagi. Wait, bro. Oh no, kita masih ada 2000. Masih aman sih. Oke. Bahaya, bro. Oh, bahaya, bro. Oke, semangka putih. Mamam tuh semangka, ha? Hah? Mamam tuh semangka, bro. Bahaya, bro. Semangka lagi gak sih? Digame-game ya, guys. Ini keluar ini dulu. Ini gak tsunami zombie kan? Lama banget. Apa sih? Gak pencet-pencet loh. Guys. Okay, wait. Kita masih punya 1000. Is okay, masih bisa. Bahaya, bro. Masih ada 800, guys. Oke, semangka lagi mungkin bisa. Oke, let's go. Kita akan gunakan si ini untuk di sini. Let's go. Oke, masih bisa, bro. Oke, masih bisa, guys. Wait, taruh sini mungkin ya. Lalu jauh nggak sih? Ini cepatkan dulu. Krakatoa. Oke. Ini geprek. S. Woo! Kita belum kebobol sama sekali, guys. Oh my god, bro. Semakin pro kah aku kah? Semakin GG, guys. Ternyata, guys. Let's go, bro. Woo! Oke, guys. D35 kita langsung main. Di sini aku nggak bisa pakai semangka ya, guys, karena di sini aku nggak bisa milih tumbuhan.
Jadi pakai tumbuhan yang udah dibeliin dari sistemnya, guys. Ini yang ku maksud kalau, waduh, bahaya bro. Bro, dia nggak meninggal, guys. Yo, come on bro. Yo, bro. Let's go. Oh, dia langsung bisa kalau langsung dipasin zombinya, guys. Kok kenceng banget bang jalannya bang. Jangan kenceng lah bang. Bro. Kita gunakan bawang dulu. Tumbuhan wibu sangat berguna, guys. Oke. Let's go, bro. Oke, masih aman sih ini sih. Ini harus diginiin dulu karena hati-hati, bro, nanti dicongkel, guys. Enggak mati-mati. Oke. Kita spam aja, spam. Tuh ini explorer zombinya dia nyusahin, guys. Oke, Eudora, full Eudora, bro. Oke, tenang, masih aman sini. Bawang, mamam tuh. Mamam nih bau wibu. Oke. Kita cepatkan dulu, guys. Kita taruh sini. Kita spam. Spam adalah jalan yang terbaik, bro. Stat ini, bro. Oke, kita lambatkan dulu, guys. Spam lagi bro. Oke. Spam. Let's go, bro. Full tumbuhan. Jangan sampai ada yang bisa lewat, guys. Oke. Mamam nih. Let's go. Banyak banget ternyata, bro. Oke. Ini tumbuhan Spiderman ini agak menyusahkan ya. Di sini nggak ada tumbuhan payung ya, guys ya. Yang ada di PvZ yang pertama itu loh, guys. Buat nahan-nahan si apa namanya? Zombie Spiderman. Wah, dicongkel, bro. Kesalahan, bro. Durianku dicongkel, guys. Durian runtuhku dicongkel, bro. Kok semakin cepet, bro. Ini apa, bro? Zombie apa, guys ya, guys? Astaga, bro, dia zombie veteran lagi kah? Kayak nih. Buset, bro. Visualnya sih keren banget sih dia sih. Kayak zombie piramid ya dia ya. Ini. Ter dulu enggak sih? Eudora dulu enggak sih, guys? Jangan sampai kebobol, bro. Mamam nih. Easy, bro. Easy kau dedek. Oke, guys, let's go, guys. Kita lanjut, guys. Oke, kita mendapatkan tumbuhan Krakatoa. Ini aku udah punya sih. Lava Guava erupts and leaves behind a burning lava pool. Oke, dia bisa mengerupsi dan dia bisa meninggalkan lava, guys. Oke, let's go, bro. Menyemburkan. Alright, day 36. Survive the zombie attack with the given plan. Oke, produce at least 7500. What the heck, kau? Oh, langsung main lagi, guys. Nah, cara menghasilkan 7500 gimana, bro? Nggak ada tumbuhan matahari, guys. Wah, ini nyusahin sih ini sih. Dan di sini aku pakai semangka lagi, guys. Tetapi semangkanya agak beda ya warnanya ya. Oke. Nggak apa-apa, guys. Dia representatif sebagai semangka juga yang terpenting. Anggap aja dia warnanya merah, guys. Oke, kita lambatkan dulu, bro. Oke, mungkin kita taruh sini ya. Oh, iya, bener. Oke, buat... agak menyusahkan ini, bro. Oke, mungkin dia agak deket dulu biar... Ah, ini udah keluar zombie sih. Kita taruh sini. Oke, taruh sini mungkin. Waduh. Kita cepatkan dulu. Kalau keluar es, kita harus segera keluarkan, guys.
sini. Cepat kan? Kita taruh sini. Lah, dia nggak dapat matahari ya? Oh, dia ada delay-nya ternyata, bro. Oke. Nice lagi, guys. Kita keluarkan ini. Kenapa aku taruh sini? Kenapa nggak di sini, bro? Zombie-nya pada di sini. Astaga, buta map kah? Oke. Pokoknya dipasin ter... Bro, bro. This is dangerous, bro. This is dangerous, bro. Wait. Masih bisa sih ini sih. Ini kalau aku pasang kentang sih bahaya ya. Oke, es dulu. Ini geprek dulu nggak sih? Bahaya, bro. Oke, pasang kentang. Pasang es. Waduh. Ya nggak meninggal, guys. Oh my god, this is not good, bro. Oke, okay, nice. Oke, okay, es dulu. Kentang. Let's go. Geprek. Dia gepreknya nggak bisa ngasilin matahari ya? Ya. Dikit dong. Wait. Aduh, kebobol bro. Aduh, kebakar dong, kentangku dong. Ih, susah ih. Susah nih, guys. Oh my god, this is not good, bro. Lolol zombie dia kuat banget, bro. Ini ngapain ini, es? Udah mati masih bisa nge-TB lo. Wah, ini bahaya sih ini sih. Bobol sih ini fix nih. Bro, ini susah, bro. Ih, lama banget dia. Okay, wait. Target, susah, guys. Waduh, nggak ada pertahanan, bro, di sini, bro. Cari duitnya susah. Ih, apa sih? Keprek gak sih? Mamam tuh keprek. 7.500, gila ya. Banyak banget. Cepatkan dulu. Wah, ini kayaknya gak bisa sih ini, guys. Yo, dia nggak bisa menghasilkan uang, guys. Wait, menang sih kayaknya bisa menang, cuman duitnya kurang, bro. Ini dia nggak mati-mati loh, oh, kan? Oh, enggak ternyata. Tadi dia bisa tahan, guys. Sekarang nggak bisa. Kepret. Si tsunami zombie kah? Bro, ini gimana caranya, guys? Kayaknya aku harus beli semangka deh. Tapi gua uangnya nggak cukup, bro, buat beli semangka, bro. Oh my god. Wah, kalah sih ini sih, fix. Waduh, kebobol bro. Oh, ini gimana caranya, guys? 7.000. What the hell? Alright, guys, kita lanjutkan lagi di sini. Wah, ini susah, bro. Serius, guys, ini susah banget, guys. Setelah ini, gimana caranya 7.500, bro? Seriously, bro. Dulu nggak sih? Mangka, let's go. Es. Oke, habis itu kita geprek, guys, yang di atas, guys. Bahaya, bro.
5.000 aja belum nyentuh guys dia guys. Kita SS terus aja kali ya. Kita SS terus aja kali guys. Yang di atas guys. Setuju nggak guys? Nah kita S gini kan guys. Kita sisain satu. Kita S terus bro. Biar dapat duit guys. Wah pintar bro aku bro. Let's go. Kita S lagi. Terus kita restock lagi kentang. Gini terus guys. Ini satu-satunya cara menang bro. Jenis juga guys aku guys. Oke, kurang. Nah, baru bro kita geprek guys. Easy. Easy bro. Let's go bro. Oke, let's go bro. Ini benar-benar aku enggak nonton YouTube guys. Murni dari otakku sendiri guys. Let's go bro. Nih, hati-hati. Mungkin ada banyak jebakan di sekitar sini. Ya, user dev, biasanya aku yang menginformasikanmu tentang kamu membangunkan mereka. Pemburu yang baik tidak pernah membangunkan mangsa mereka. Aku belajar itu di backyardku. Ada pesan yang lebih penting yang aku harus. Aku adalah pemburu relik. Zombie tidak akan mungkin bisa melawanku. Untuk mempersingkat serangan besar, ada suatu zombie yang besar, ada banyak. Aku mempunyai beberapa koleksi dari jebakan. Kau tidak mempercayaiku? Tunggulah sampai aku menekan beberapa tiles ini. Aku khawatir tentang kewarasanmu, user dev. Crazy dev untukmu. Relic Hunting Legend. Oke, percakapan yang sangat benarnya tidak berguna, bro. Oke, let's go. Let's go, guys. Oke, di sini wah banyak jebakan, bro. Kita harus melindungi si. Wah, aku nggak boleh ini ya neken api ya. Wait. Ini agak tricky, bro. Bener-bener agak tricky, guys. Ini gimana caranya aku biar nggak mencet api, guys? Oke, meriam-meriam dulu kali ya. Oke, let's go. Gaya, bro. Oh, aku harus pakai ini, guys. Oke. Aduh! No! Kok dia bisa lewat, bro? Astaga, ini susah banget. Ini susah sih, guys. Oke, guys. Kita harus. Wah, ini serangannya sampai sini doang, bro. Oke, meriam dulu kali ya. Oke, meriam dulu, nice. Kita keluarkan laser. Kita keluarkan kentang. Kentang. Full kentang. Full kentang. Bahaya, bro. Oke, wait. Laser. Aduh, kepencet. Cuma mundur. Kentang. Kipas angin. Ini agak tricky guys. Aku kalau mencet ini nanti juga kena bro. Wah, ini bocil dajalnya mau lewat guys. Jangan sampai kena lewat bro dia bro. Mamam tuh bocil. Kita harus lindungi jangan sampai. Angin dulu guys. Ini nggak ada perlindungannya. Waduh, gargantuar blow. Gak ada orang. Dajjal ya kamu ya bocil ya, kurang ajar bro. Najis. Curang bro. Oke, kita tutup dulu guys. Ih, dia bisa ngeluarin bocil.
mamam nu roket nu ha. Enggak kuat bro. Kita mungkin akan kentang lagi, ulti kentang. Ulti kentang. Bahaya guys. Ini harus dikeluarkan dulu sih. Kalau nggak dikeluarkan nanti responnya lama guys. Oke, wait, tapi nunggu dulu. Tunggu dulu. Kita keluarkan. Ini belum anu ya. Tsunami zombie ya. Aduh bocil. Najis. Curang banget. Oke, guys, kita lanjutkan lagi guys. Ini aku udah di wave kedua. Ini sebenarnya aku tadi udah wave ketiga sih guys. Cuman pas di wave ketiga dia itu garden tuarnya ada 3 guys. Gak manu akal bro. Oke, wait, kita spam terus aja. Nice, let's go. Bahayanya tuh, nah ini loh. Ini ngajar loh dia bro. Bocil, dia ngelemparin bocil guys. Curang banget bro. Keluar dulu. Oke, let's go. Kita keluarkan lagi, kita spam terus guys, karena di stage ini cara untuk menang adalah men-spam guys. Oke, let's go, wave ketiga sih aku punya. Wah, ultiku banyak banget. Tadi nggak sebanyak ini deh kayaknya deh. Ini kayaknya mau ulti gargantuarnya dulu guys. Setiap sisi. Wah, gargantuarnya di atas ada 3 ya. Ada 2 ya. Yang nah tengah hancur, tengah udah meninggal guys. Let's go. Nggak apa-apa. Let's go bro, menang bro. Let's go guys, akhirnya menang juga. Ini sebenarnya gampang-gampang susah sih. Aduh. Let's go guys. Oke guys, jadi itu dia untuk gameplay kali ini guys. Kita sudah sampai di D37 dan kita akan melanjutkan di D38 sampai seterusnya di next episode guys. Kali ini episodenya itu cukup menarik karena aku berhasil menyelesaikan tantangan, yaitu memakai ini untuk memakai semangka guys, dan kita sudah menang sampai D37. Wah, seru. Oke guys, mungkin ini menjadi penutup untuk video kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share juga guys. Oke, mungkin sekian dari Laberi Gems. See you next time. Free Palestine. Bucah.